kita bertemu lagi dalam reaction dalam siri Wanita Syurga episod ke-13. Jom kita tonton. Aku lepaskan anak aku bukan makna yang aku terima kau. Tapi sebab aku tak nak kehilangan Farah. Ingatlah, sekali kau kecewakan Farah, aku tak akan maafkan kau. Saya cintakan Farah, Tuan. Saya takkan sakit hati Farah. Aku pegang janji kau. Tapi macam mana dengan hati isteri pertama kau? Okey, itu dia episod ke-13 yang mana Farah dan Amar akhirnya berkahwin di siang. Farah akhirnya berjaya menjadi penyondol, yang mana penyondol berjaya lah. Berjaya ni maksudnya berjaya mengahwini Amar, jadikan Amar suami dia. Tak tahu situasi dengan isteri pertama Amar sana diceraikan ke tak. Tapi diorang kahwin kat Siam lah, nampak lah setting Siam je. Nak menampakkan Siam, kena letaklah gambar bendera Thailand. Begitulah. Kalau tak payah tunjuk, kalau tak tunjuk ke, tak tunjuk bendera Siam tu, mungkin orang tak tahu orang kahwin kat Siam. Sebab setting apa, tempat kahwin tu dengan apa pegawai yang menguruskan perkahwinan tu macam lebih kurang kat sini je. Tak ada beza. Dan bila Amar kahwin, bapak dia jadi wali lah kepada Farah. Maksudnya perkahwinan tu dapat restu lah. Maksudnya lelaki yang kahwin senyap tanpa berbincang dengan isteri pertama dia dahulu adalah lelaki pengecut, lelaki macam abang tadi ni yang bagus. Nak kahwin bagi tahu, dia minta izin daripada isteri dia. Jika begini balasan cinta Amar terhadap Adini, maka jalan yang untuk memaafkan adalah mampus. Aku harap bini tinggalkan Amar, dan mak Amar jerit marah. Sakit hati tengok. Lepas ni banyak ada drama cover line mamak ni. Tunggu sampai bini dah tahu dan dia fight untuk anak-anak dia. Macam tu lah. Maksudnya bini tak tahu lagi. Dia masih lagi dalam, masih belum berceraikan. Masih lagi nak apa, jadi Amar lagi, masih lagi nak jadi suami kepada Adini. Dalam masa sama mengahwini Farah. Jumpa lagi sekian. So,